Halo kawan, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya mau review add-onsnya APS ya. Ini Joko Tingkir ya. Ini logonya masih logo set ya, logo legend yang menemani kita dalam perjalanan. Woi. Oke, ini penampakan ya. Ini KRD Joko Tingkir ya, kereta penolong dan juga gerbong ini ya, untuk ngangkut bugi sama motor ini ya, yang biasanya buka KRL ya coy. Oke, ini statusnya private user. Kalau private user itu ini khusus untuk orang-orang yang sudah membeli konten KRD sama KRL statik ya, dari ATS atau RV Versity ya coy. Ini kalau mau ini silakan beli dulu, gabung ke grup udah dapat ini. Beli KRD, beli KRD atau KRL RV statik, kalau sudah beli gabung ke grup ATS user dan dapat ini coy. Ini saya sudah beli KRL itu ya, apa namanya, RV statik, dan gabung ke grup dan saya dapat ini coy. Tadi ya kalau nggak salah di upload di Facebook ya. Oke, kita review dulu ya coy. Seperti ini penampilan depannya. Ini KRD favorit saya ya, maupun penolong. Ini masih ini. Oh ya coy, maaf ya kalau saya reviewnya di HP ya, karena kalau di komputer saya sudah dimatiin ya. Oke, ini saya kasih 2 ya, memang aslinya 2. Oke, kita rekap interiornya ya coy. Ini interiornya ya. Oke, yang ini kabin masih misalnya ya coy. Seperti ini tuh. Depan belakang sama ya. Ini ruang istirahat, kalau saya lihat di komputer ini ruang alat juga ya. Kalau yang belakang sama ya. Terus ini belakangnya ada gerbong untuk ngangkut bugi ya coy. Bugi sama ini traksi ini ya. Atau biasanya mesin KRL ya coy. Oke, seperti ini ya cuy. Wow, mantap ya. Detail parah nih ya. Oke, kita lihat kabin interiornya ya coy. Kita lihat depan dan kita pilih cap review ya. Seperti ini ya coy kabinnya. Memang kalau kabin itu emang agak kebiru-biruan ya ini. Oke, ini ada rem tangan, ada throttle, rem, reverse. Saya nggak bisa ke belakang ya coy tuh. Nah, bisa nembus nih. Ini ruang istirahat, terus ujungnya lagi itu ruang alat, ujungnya lagi ruang alat ya lagi. Oke, seperti ini ya coy tuh. Tapi bisa kalian lihat di PC ya, di apa ini bisa work di Android dan di PC ya coy, baik PS Android sampai PRS 2019 ya. Ini saya pakai yang Android karena komputer saya sudah saya matikan ya, takutnya overheat biasa PC kentang ya. Kita coba jalan ya coy. Ini saya sengaja kecilin suaranya karena nanti bising. Saya lihat tuh, wow. Oke, ada asapnya juga ya coy. Oke, kali ini KRD Joko Tingkir bawa KLB ini ya. Apa sih itu namanya? Bugi. Ini sampai stasiun mana ini, saya nggak tahu nih.
Ini sasinya ori ya coy, cuman saya ganti relnya doang ya. Ori dari gamenya. Tuh bisa anda lihat tuh. Widih, mantap ya. Tapi kalau dibikin TRS 2019 sih dia detail pare. Kayak berasa kereta beneran cuk. Tuh ya, mantap cok. Wow. Keren ya. Ini dia buat ini di SketchUp berapa ya, saya lupa. Saya buat SketchUp itu buat atau di sini SketchUp berapa ya, lupa saya. Tapi ini dah dia buat ini detail parah ya. Mantap. Ini cuma tes jalan doang ya. Oke, kita sampai di stasiun karena sinyalnya merah. Sup. Iya. Mantap ya. Ini gerbong untuk angkutan bogi dan mesin KRL ya ini ya. Kalau nggak salah ini rodanya. Terus ini mesinnya ya coy. Mesin KRL ya. Joko Tinggi selalu setia menolong ya. Tuh bisa anda lihat terus mantap. Oh ini ada kesalahan ya, ini kupel ini agak ke bawah ini yang gerbong ini ya, datar ini, gerbong datar ini harus ini agak naik ke atas ya biar pas dengan kupel KRD, wih aduh semraut nih ngomongnya. Tapi nggak apa-apa ini jadi udah parah ya, bugi juga detail ini. Cuma kalau ATS atau RWS Prasetya itu dia buat detail ya. Waduh, saya kalah coy. Saya buat atur saja luar aja nih sampai ke interior ya. Maaf, maklum lah coy, saya masih pemula ya buat Eton. Tapi lama-lama udah bisa ya. Tuh, ini mantap ya, keren coy. Oke, mungkin segini saja ya review kita hari ini. Ini kita berada di stasiun Steinlager. Apa ini? Nggak tahu saya ini. Ini rutenya bawaan game ini, cuman saya ganti relnya jadi 1067 woy. Ya mungkin segini saja kita review kali ini. Jika kalian mau ke add-on ini, kalian harus beli KRL atau KRP dulu ya di ATS ya atau Arif Prasip ya. Nah kalau sudah beli salah satu kontennya, gabung ke grup dan dapat ini coy, free user ya, private user ada free user, free tapi khusus grup ya, bukan publik. Nah kayak dibalik private user atau free user ya. Oke, buka singgin saja ya review kita kali ini. Jadi penilaian saya 100 ya. Detail ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa.